satu daripada tanda-tanda hari kiamat yang Nabi katanya la taqumus sa'ah hatta tansyuraz zina. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga bertaburi banyaknya zina. Lepas tu bila kita tengok perhati sungguh zaman sekarang ni, memang sungguh hak Nabi raya, zina ni jadi perkara tamada dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ayat 5 sampai 11 suratul mukminun. Masih lagi kita berada di dalam ayat-ayat berhubungan dengan sifat orang-orang mukmin yang Allah Taala firman, iaitu orang-orang yang berjaya. Nah, salah satu daripadanya iaitu orang yang solat khusyuk, orang yang menjauhi perkataan perbuatan yang lara yang tidak ada faedah, orang yang mengeluarkan zakat, membersihkan dirinya dengan membayar harta benda dia dan semua hasil dia masuk. Lepas tu mari ayat yang kelima ni, dan mereka yang menjaga kehormatan. Nah, kehormatannya iaitu nya menjaga apa, yakni menjaga nafsu syahwatnya dari perbuatan zina lewat perhubungan jenis lelaki dengan lelaki, ataupun selagi musahaqah, iaitu nya perhubungan jenis perhubungan perempuan dengan perempuan dan sebagainya, ataupun sekarang ni dia panggil lesbian. Nah, yang orang-orang yang lelaki sama lelaki, perempuan sama-sama perempuan, apa yang hidup main homoseks dan sebagainya. Ning adalah Allah Ta'ala rakyat orang yang jaga kehormatan diri dia. Dia kehormatan diri ni, dia duduk di kiat yang orang tu jaga kemaluan dia daripada terjatuh di dalam zina dan sebagainya. Lepas tu bila kita tengok salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat yang Nabi katanya la taqumus sa'ah hatta tansyuraz zina. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga bertaburi banyaknya zina. Lepas tu bila kita tengok perhati sungguh zaman sekarang ni, memang sungguh hak Nabi raya, zina ni jadi perkara tamada dah. Tak ada kira orang bining belaki dah, ataupun orang hak tak bining tak belaki lagi. Sebab hukum Allah tidak dijala di atas muka bumi, maka orang pun berasa bebas. Berasa tak ada siapa mari duduk kuap-kum hukum ke atas diri dia. Sebab itulah berlaku banyaknya zina di antara lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Lepas tu hak cerak zina ni iaitunya lelaki dengan perempuan lah. Dia tak panggil zina antara lelaki dengan lelaki, dia panggil liwat. Liwat-liwat ni iaitunya orang jatuh buh ala punggung jatuh. Kalau sahak ataupun sihak, iaitunya orang tino, minta maaf dah, orang tino duk genyih-genyih sama puak dia. Sama-sama tino. Sebab nak samrit kuam krai dia tu, nak menaikkan nafsu, maka orang-orang sanggup buat. Siapa kau dengan menata pun orang sanggup buat. Ini dunia sekarang ni, yang boleh katakan serata dunia ada belakang yang manusia duk buat. Masya Allah. Walladhinahum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin.
cara untuk nak jaga daripada zina ni iaitunya melalui menikah. Sebab tu dalam Islam dia sanab senun menikah. Bila orang menikah dengan tersendirinya tok laki dengan bini tu, maka dia boleh halal di antara kedua-duanya ha seks. Macam mana? Kecuali kepada isteri, isteri apa ni, kepada isterinya atau hamba sahayanya. Lah ni tak ada dah hamba sahaya. Adanya isteri. Sebab tu orang apabila dia sapa dah umur dia, sapa umur dia, sepatutnya dia berumah tangga, maka moleknya dia berumah. Jangan doa diri dia sapa ke tak menikah, tapi duduk buat benda-benda hak tak molek. Sama ada dia buat sendiri ataupun dia duduk cari orang-orang hak haram nikah dengan dia, hak pasang duduk buat benda haram tu lah, zina dan sebagainya. Nah, dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemah lagi, yakni hamba sahayanya yang perempuan, iaitunya gundik. Nah, istilah zaman-zaman dulu dia panggil gundik. Nah, yang berasal dari tawene perai sabilillah, yang berlaku di antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir dengan tujuan menegakkan agama Islam. Lah ni tak ada dah pasal itu. Wallahu alam, nak kira ada kedak gundik pada zaman sekarang ni, tapi umumnya dunia sekarang ni tak ada dah orang jadi hamba. Orang jadi tawene perai. Kalau tak kedai katanya berlaku juga tawene perai, maka hukum hak zaman dahulu boleh guna kedak pada zaman sekarang ni. Wallahu alam lah, hak ni saya tak tahu. Tapi nak ayat katanya orang yang jaga kemaluan dia tu, dia gi top senang nafsu dia tu dengan isteri dia. Tu pun ada lagi batasan ketika isteri mari darah, maka haram bagi tok lelaki jimak. Jimak di, di di apa ni? Di kemaluan dan di punggung tak leh. Soalan orang tanya, wallahu alam hak ni kira katanya tepat belajar, tepat ngaji, ada selalu orang tanya. Lepas tu boleh ke tak kita sebagai orang apa ni, laki bini, ketika isteri mari darah he, patut laki nak buat macam mana dengan bini? Ulama tulis dalam kitab ni benda biasa, benda ni bukan benda nyapung dak dah. Boleh buat. Jangan bubuh sudah. Tu terjemah bahasa mudah-mudah. Jangan bubuh di sebelah punggung dan jangan bubuh di punggung. Okay. Tak kena saya sebut. Jangan bubuh di punggung, jangan bubuh di kemaluan ketika isteri ada darah. Sama ada darah beranak ataupun darah darah hei. Hak lain boleh berlaku. Duduk di panda-panda antara lelaki dengan perempuan itu, maknanya antara bini lelaki, ya panda lagu mana ha? Hak dia dah. Ha, gitulah benar-benar pasal ini tak ada kena royak banyak, dia panda dengan sendiri. Sebab tu ha seks ni tak ada kena duduk hurai so. Kadang-kadang buat kau belajar paid siksa tu. Siapa ke budak-budak apabila dia tahu dia pergi buat benda-benda hak haram. Padahal belum pada dia tahu, tekah belum pada dia dia berilmu, dia tak ada. Tak ada gapo ni bahasa berisut. Apatah lagi sekarang ni, dunia sekarang ni dunia penuh dengan telanjir-telanjir. Buka dalam internet boleh katakan ada berlaku hak manusia duk buat gotu gani dan sebagainya. Sebab tu Nabi royak sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya siapa yang boleh jaga di antara dua misa dengan molek lah, siapa boleh jaga di antara dua misa dia dan di antara dua poha dia, aku jamin orang tu boleh masuk syurga. Apa makna dua misa ni? Misa ni, ni misa agak ni, yang anggap katanya misa ni, siapa yang boleh jaga di antara dua misai dia, bukan dua tuayang dah. Dua misa maknanya jaga lidah dan jaga kemaluan dia. Nabi katanya aku jamin orang itu boleh masuk syurga. Pas cuba kita gambar ni kecek hak lidah dulu dah. Siapa kata tak biasa mengupak kat orang? Siapa tak biasa kecek bohong? Siapa tak biasa kata kat orang? Biasa berlaku. Maka wallahualam lah kita nak masuk di dalam hadis ni ke tak. So lagi orang yang boleh jaga kemaluan dia, galaknya orang-orang muda.
Galaknya orang-orang muda. Sebab orang muda yang galak. Bila galak, nafsu kuat, lepas tu nak sama nak. Hormon dia ada dalam tubuh ni, dia tukar belakang. Daripada waidek, masuk kepada wairun, dia mula gelegok. Gelegok dalam tubuh dia tu. Wasa nak cari, wasa nak hitar, wasa nak jamuh, wasa nak gi, wasa nak bebah. Sebab itulah bila kita perhati, orang-orang yang terjerumuh di dalam seks ni, galaknya orang muda. Walaupun orang tua pun ada. Bini dah, belaki dah, dia ada lagi. Dia nak cari hak lain daripada tok lelaki dia ataupun bini dia. Walaupun Allah Ta'ala halal, orang lelaki boleh ambil, apa, boleh beristeri lebih pada seorang. Tu pun wallahualam lah. Dan payah dalam sangkum kita ni, orang lelaki nak pergi nikah lebih pada seorang. Sebab apa? Sebab bosan, takut timbul masalah dalam rumah tangga. Tapi kalau kita kira sebenar tak, macam nuan puying, zamir-zamir sekarang ni, lebih banyak daripada macam nuan pucai. Lepas tu cuba kita tang kamtam, minta maaf ni, saya tang kamtam umum. Orang tino, hak tak ada gu tu, dia berasa lagu mana apabila dia naik nafsu. Lepas dia tahu katanya, dia ni boleh jadi tak ada tok lelaki dah. Orang tak ada kena ke dia. Tak ada nampak orang soncai kepada dia. Dia pun jadi cerai-cerai. Duduk, semata-mata duduk. Siapa kau tua umur 40, 50. Dan siapa 50 tak berlaki lagi. Kan? Adab katanya dak lah tu. Kecuali takdir Allah Ta'ala betul-betul. Ada orang masuk minta dia umur berapa? Umur 50, umur 60. Lepas nak buat apa? Umur 60 tak boleh anak dah. Ini panha sangkum yang mesti diukar oleh orang dalam sangkum tu sendiri. Nak buat macam mana? Bukan arti saya kecek ni katanya senap senun orang jatuh pergi menikah lebih pada seorang. Tapi cuba kita jadi pakak-pakak timbal belakang. Tak kedai katanya, minta maaf dah, kita ada anak tino. Anak tino kita orang tak masuk mitok. Lepas kita berasa lagu mana? Kita nak kecek lah. Kita pun nak tawar wasa tak tergamuk. Lepas orang jatuh pun kau sikit. Salah satu daripada tanda hari kiamat, orang jatuh sikit, orang perempuan ramai. Masya Allah, ni panha sangkum belakang ni. Sebab itulah Allah Ta'ala ayat, ha seks ni, kita klik kepada ayat, ha seks ni adalah kecuali kepada isteri dan hamba-hamba. Hamba je tak ada dah. Bermaknanya kepada isteri, bagi orang yang kuasa jimuk dan rasanya tak apa ni, tak cukup dengan isteri seorang, maka boleh dia beristeri 2, 3, sampai 4. Tu pun bukan wajib. Berumah tangga ni bukan arti wajib. Nikah seorang, nikah dua, ya ada berlaku hukum nikah ni. Wajib pun ada, haram pun ada, sunat pun ada, makruh pun ada, harus pun ada. Tu menikah. Alhamdulillah. Sebab tu Nabi itu Allah Ta'ala ayat katanya, famani bataga wara'a dhalika faulaika humul adun. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maknanya orang hok dok gilamat gi cari lagi orang-orang tino lain daripada isteri dia dengan secara haramlah, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas, orang yang telajak. Melampaui batas maknanya orang lemat hukum Allah Ta'ala. Dia terjemuh macam mana? Yakni sesiapa yang mengadakan hubungan jenis dengan yang bukan isterinya atau hamba sahayanya, maka mereka lah orang-orang yang melanggar batas larangan Allah. Wal'ijazubillah. Ini jenis-jenis pasang ni. Dan supaya saya duduk rakyat saat ni lah, banyak yang berlaku di dalam masyarakat yang orang-orang pakat duduk buat. Dan jatuh tino siya malam, apatah lagi orang-orang kafe. Orang kafe ni hidup dia supaya menatai dah. Nah, supaya menatai. Dengan sebab dia tak ada duduk guna mana agama. Lepas tu, turut hawa nafsu tu, boleh. Dia berasa katanya, sakcai atas muka dunia. Sebab Allah Ta'ala jadikan dunia ni sebagai dunia syurga lah bagi dia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ni Nabi rakyat di dalam hadis. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni adalah sebagai gok bagi orang mukmin. Ni kita semua ni duduk dalam gok belakang ni. Orang dia duduk dalam gok, dia tak bebas. Dia nak pergi buat supaya dengan kehendak dia, tak boleh. Semua
kena kuabkum oleh hukum masa duduk dalam gub. Tapi Nabi kata wa jannatul kafir, dunia ni adalah sebagai syurga bagi orang kafir. Allah Ta'ala wi dunia sebagai syurga puak-puak dia, tapi Allah Ta'ala haram puak-puak kafir masuk di dalam syurga di akhirat. Kita yang duduk atas dunia kena duduk kuabkum arum kita, kuam rusuk kita. Tapi Allah Ta'ala wi syurga di akhirat. Allah ni sangat-sangat kita kena fikir. Ni pakat-pakat mikir banyak. Patai lari yang Allah suruh, yang Allah Ta'ala lari. Hak ia suruh kita kena sabar, kena buat mengikut kadar kuasa kita. Hak ia lari, hak ni kena pakat, pakat ok belakang, perenyek nafsu kita. Dunia zaman-zaman sekarang ni Allah bosar eh, bosarnya orang-orang yang apa yang teruknya berlaku. Saya minta maaf eh, cerita sungguh, tapi berlaku banyak tahun dah. Orang royak saya tu tua cing siang cing buta, tapi bukan dengar dia. Dia duduk dalam head, dia perubat budak. Sorry, saya kalau dia saya royak dah, royak sekali lagi dah. Untuk jadi sebagai peringatan kepada kita. Budak cok ngaji mohok. Budak cok ngaji mohok baru naik pinung. Boleh jadi budak tu lah ni habis dah, ngaji cok penyatri dah. Dia ngaji habis mohok sekolah agama. Masuk ngaji pinung mahawithialai. Tak salah royak dah, sekolah mahawithialai mana-mana. Masuk hatu. Masuk hatu, Masya Allah. Gogel, kecek, ratau gapo budak tu. Duduk di hopak. Tiba-tiba ajak sore Tok Bomo lah, Tok Bomo hatu. Gi hambat hatu budak ni. Apabila hambat siap dah, ngabaca ayat tu, baca hambat siap, budak duduk dalam hopak tu, dia katanya okey dah lah. Segar belakang dah. Segar dah. Tak ada hatu dah pada waktu tu. Tapi Tok Bomo ni dia cerdik. Dia royak ke budak tino tu. Adik, boleh hatu masuk ni boleh jadi adik duk buat dosa kali. Padahal tak ada kena mengena apa ni. Sudah perubat nak klik-klik lalu tak ada gapo dah. Tapi tanya lagi. Boleh jadi adik duk buat dosa kali. Budak tino tu royak. Dia royak katanya, ustaz, nak royak ke ustaz sore ni. Tak siwi sain-sain dia dengar. Sain dia duduk lom katil tu. Pakat tubik pergi belakang. Tubik pergi duduk pitu. Tapi duduk dengar. Budak ni royak selalu. Katanya, ustaz, minta maaf. Dia kata, dia berzina dah 70 kali dah. Bila dua ruam, 70 kali dah. Lebih kurang. Masya Allah, kejut. Bila dengar terkatanya 70 kali, budak yang duduk pitu tu masuk selalu dah. Ustaz, kita 100 lebih dah. Takut-takut hatu masuk dalam diri dia juga. Pakat mengaku belakang. Kita banyak tu, kita banyak ni. Masya Allah. Nak ayat katanya, budak sekolah agama, siapa macam tu? Yang berlaku. Ni cerita sungguh ni. Yang berlaku. Lepas tu apa tak lagi? Budak yang pasang galak-galak. Jauh daripada mata mak pok. Mak pok duduk satu cangwak, anak pergi duduk di cangwak lain. Lama-lama klik sekali. Anak buat gapo? Wallahu a'lam, tak tahu. Inilah. Kalau tengok kepada keadaan dunia sekarang ni, ni sebagai satu cebih lah. Kes warning, tak tahulah. Sun-sun, cut sun-sun kali. Kita tak tahu katanya. Banyak mana budak-budak kita, anak-anak muda kita duk buat gapo di dunia sekarang ni. Wallahu a'lam. Sebab tu, nah kalau boleh kita kena pakat nasihat semua kepada anak-anak lelaki kita, anak perempuan kita. Lepas tu, jagalah. Kalau boleh lah, kawal molek. Jangan jatuh siapa kau berzina. Lepas tu, buat berzina sudah, minta maaf ni kecek betul-betul. Mula anak pekuk nikah lalu. Tak siwi malu muka. Mana buat kerana aku, anak aku boceh dah. Perut besar. Mana buat kerana? Ha, menikah. Senyak-senyak sudah. Ajak ti email, mari tulis surat nikah. Ajak saksi boleh 2-3 orang, sudah.
nak we duduk eh. Apa tu mulah lalu ada masalah go tu masalah go ni masya-Allah mula orang tanya lalu anak zina hak perut besar dah sah ke dak nikah. Ha. Pas kalau tak nikah nak law siapa perut besar apa tu anak hidup dalam perut tu anak siapa? Ya mula rerang lalu. Ha tulah. Keadaan sekarang-sekarang ni kalau boleh dah saya nak oyak sepatah ya. Ayat katanya senap senun menikah. Ha tu. Senap senun menikah. Nampak katanya boleh menikah walaupun duk tengah mengaji ke apa, jangan duk pegel sangat, jangan duk ayat katanya ada cok tak cok mengaji jangan duk menikah, takut punuh mengaji. Dok kadang-kadang ngaji nikah tu boleh bawa jadi semangat pula cok mengaji. Cuba kita gambar orang duk mengaji, orang duk buat pernyato, pernyae, anak kadang-kadang beriuk. Sengol hozai anak duk dalam rumah. Ngaji pernyato cok, ngaji pernyae cok. Dia bukan duduk di bining untuk lelaki duduk di anak tak? Duduk di kumkan, berihan, catkan hidup orang itu sendiri. Bukan arti katanya bom nikah pak ngaji tak cuk dah. Mung duduk nikah pak tu boleh anak dari anak. Siapa nak cara ke anak? Ha tu duduk ayak katanya. Duduk kecek macam tu dengan anak. Siapa kau? Kadang-kadang bawa kepada jatuh benar haram. Kita berasa katanya, mai pendai. Tapi bom nikah, berasa katanya satu parah, satu keberatan dalam cara hidup anak-anak kita. Itulah. Sebab apa orang tak kamtam lah ni. Zina mudah nikah payah. Zina mudah nikah payah. Itu cuba pakat-pakat bicara lah di antara kita semua. Saya kenam sana kepada kita mudah-mudahan dengan ayat 2-3 ayat yang saya baca saat ini akan menjadi kamtop kepada kita semua insyaAllah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.